Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best. Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, sebanyak 30 orang dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 di Kabupaten Sumba Timur NTT pada Senin siang. Menariknya, ada satu anggota dewan yang membawa 4 istrinya saat pelantikan. Diiringi tarian adat, 30 anggota DPRD terpilih di Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029 melangkah memasuki gedung DPRD untuk mengikuti acara pelantikan. Dari 30 anggota DPRD tersebut, ada satu anggota DPRD terpilih, yakni Lunji Kaborang, yang menjadi perbincangan publik karena membawa 4 istrinya dalam acara pelantikan tersebut. Keempat istri kompak memakai busana yang senada, yakni kebaya berwarna merah dan sarung tenun ikat. Dari keempat pernikahannya, Lunji dikaruniai 22 anak, 11 laki-laki dan 11 perempuan. Lunji mengatakan bahwa dukungan dari para istrinya yang membuat dirinya tetap semangat untuk mengikuti pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu. Doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak Wartawan, saya juga mau hampir putus asa. Saya mau tidak mau sudah lagi lah, karena capeknya namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja, karena memang kita punya keringat sama-sama. Jadi disitulah kita ini mau berjuang ya sampai ya saya terpilih, Pak. Lunji Kaborang merupakan politisi PDI Perjuangan yang terpilih menjadi anggota DPRD usai meraih 1.709 suara di Dapil 4. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, satu keluarga dilantik sebagai anggota DPRD Bintan periode 2024-2029. Mereka terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak resmi dilantik sebagai anggota DPRD Bintan Kepulauan Riau periode 2024-2029. Ketiganya merupakan kader Partai Demokrat yang terdiri dari Lanade yang merupakan suami, Mariana istri, serta Rusli anak. Lanade, Mariana, dan Rusli berasal dari Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Mereka terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan yang berbeda. Lanade mengaku senang usai dilantik menjadi anggota DPRD Bintan bersama dengan anak dan istrinya. Alhamdulillah, saya merasa senang bahwa bisa dilantik bersama istri saya dan anak saya. Nah, kalau saya sih di Dapil 3, sedangkan istri Dapil 1, anak Dapil 2. Dari Partai Demokrat, Pak? Partai Demokrat, tentunya kami senang. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kami bekerja dengan yang amanah. Pak, sebelumnya nyangka nggak, Pak, sampai terpilih gitu? Sebelumnya nyangka nggak? Nggak nyangka ya? Satu keluarga ini dilantik bersama 25 anggota DPRD Kabupaten Bintan terpilih lainnya untuk masa jabatan 2024-2029. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Meski suara tidak memenuhi syarat, adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Nisha ini, pemirsa, dilantik setelah kader PAN lainnya mundur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Gede Satria dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan. Anda tentukan. Sempat dinyatakan tidak lolos dalam kontestasi pemilihan legislatif, Nisha Ahmad dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat Senin 2 September lalu. Dalam pileg lalu, Nisha maju melalui Partai Amanat Nasional, PAN. Nisha dilantik dengan status pengganti calon terpilih, bukan penggantian antar waktu. Nisha berhasil maju setelah kader PAN lainnya mundur. Terima kasih.
Hal ini dipastikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adi Saputro. Nisha dilantik setelah Thoriqoh Nasrullah Fitriah mundur. Adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad hanya memperoleh suara 50.422 suara. Suara Nisha kalah jauh dibandingkan depan lainnya, Thoriqoh Nasrullah Fitriah yang berhasil mengamankan 58.495 suara. Sebelumnya, Thoriqoh sudah ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPRD Jawa Barat dalam pemilu 2024 yang diterbitkan 24 Mei 2024. Namun, menjelang pelantikan, Thoriqoh mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.